di Anmut ya. Dan juga berkaitan dengan pengembangan diri, insya Allah. Jadi kerjasama dengan Nutri Club, kebetulan Nutri Club ini kan mengadakan webinar juga, dan saya sekalian nih mengadakan acara setiap Sabtu ini, insya Allah. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Sofia Maharani Prima Sunofi. Saya lulusan sarjana psikologi dan masih terus belajar, terutama untuk psikologi keluarga, karena melihat perkembangan zaman sekarang itu bagaimana kita bisa survive nih sebagai sebuah keluarga. Karena keluarga itu kan adalah benteng pertama untuk seorang anak atau seorang individu itu berkembang menjadi seorang manusia gitu. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya materi kali ini yang saya sampaikan insya Allah bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Baik, kita berdoa bersama ya. Kita membaca Al-Fatihah. Bagi yang beragama lain mungkin bisa membaca doa sendiri-sendiri. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Pada sesi kali ini, saya akan memulai untuk sebuah materi ya, yang saya dapatkan juga dari Chef mengenai self-compassion atau yang dikenal juga dengan self-love. Jadi self-compassion atau self-love ini adalah bagaimana kita, cara kita untuk mencintai diri, bagaimana kita menghargai diri sendiri dengan cara self-compassion, gitu, dengan cara self-compassion terapi. Nanti akan saya share materinya. Sebentar, kita mulai ya.
bukan berarti kita menceritakan masalah yang kita hadapi orang lain. Misalnya kalau masalah itu terlalu berat dan belum menemukan orang yang tepat, kita self-centered ini maksudnya adalah membangun lingkungan sosial itu dengan cara kita ya pura-pura aja, pura-pura untuk merasa baik dulu.
Allah itu menemani bahkan aku orang-orang yang memberikan kemudahan.
Terima kasih.
coaching atau sentuhan ya. Memang self-compassion terapi ini sebelumnya itu diiringi dengan self dulu, jadi agar lebih apa ya, materinya sebenarnya lebih ngena gitu ya, saat kita habis melakukan self baru self-compassion. Namun saya memberikan self-compassion dulu supaya tahu nih bagaimana cara kita melakukan self-compassion di saat kita sedang mengalami suatu masalah ya. Di saat itu kita bisa melakukan self compassion secara langsung gitu ya. Nah, kalau self itu kan seperti terapi ya. Jadi apa dengan metode ketuk jari dan itu butuh waktu. Tapi kalau self compassion ini seperti menenangkan diri dulu nih ya. Jadi sebelum melakukan terapi
menenangkan diri dulu. Ya, itu dengan cara ya ini self-compassion gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri webinarnya. Ya Bu Safrina, bisa banget. Jadi kalau misalnya ada anak yang tantrum, kan dia biasanya nggak mau disentuh ya. Kita bisa nih dengan cara apa? Pelan-pelan, pertama kita menenangkan diri kita dulu, karena aura kita terhadap anak itu pasti akan nyambung gitu ya, nyetrum gitu kalau kita nggak menenangkan diri dulu gitu. Jadi kita menenangkan diri dulu, kita lakukan self compassion sendiri dulu, baru kita menenangkan anak itu gitu. Kita kalau dia nggak mau disentuh, kita tinggal bilang aja, ya nggak apa-apa nak, nanti nggak apa, misalnya dia tantrumnya karena apa, misalnya biasanya kan dia, kalau anak tantrum itu kan misalnya pengen minta sesuatu, dia jerit-jerit atau dia apa berontak gitu ya biasanya. Nah, itu ya nggak apa-apa, nanti pasti mama kasih apa yang adik mau gitu ya misalnya. Atau kalau dia tantrumnya tanpa sebab, bisa kita tenangkan dulu. Kenapa nak? Ini apa? Kenapa nak? Ada apa gitu kan? Bisa kita tanya gitu ya. Sambil kita juga melakukan self compassion sendiri dulu sebelum melakukan ke anak itu. Gitu. Sebenarnya kalau self compassion ini kan lebih terapi untuk diri sendiri gitu ya. Kalau misalnya ke anak tantrum ini lebih efektifnya itu langsung ke teknik self sebenarnya gitu. Ya nanti insya Allah di sesi berikutnya ya nanti akan diajarkan oleh teman saya namanya Kang Harun, nanti dia yang akan mengajarkan untuk tentang self ini ya, tentang self healing. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita akhiri webinar kita pada hari ini. Cukup paham ya untuk melakukan self compassion terapi ini ya. Jadi ini dilakukan ya secara tiba-tiba aja. Misalnya kalau kita saat menghadapi kesulitan atau menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan, kita bisa sambil mengusap-usap lengan kita atau sambil peluk aja diri kita gini ya, sambil kita diam sebentar terus kita berdoa, yang doa tadi yang saya ajarkan itu gitu. Nah itu bisa menenangkan diri kita sejenak gitu ya, dan bisa menenangkan diri kita sejenak. Kemudian lebih efektifnya lagi bisa dilakukan safe-nya itu self compassion terapi. Gak mungkin kan saat kita misalnya di tempat umum nih, kita tiba-tiba kita ada masalah pekerjaan atau masalah apa gitu ya di tempat umum, tiba-tiba kita marah atau kita sedih banget gitu kan, nanti orang akan ini ya, akan bertanya-tanya kenapa kenapa gitu, malah kita makin bingung kan. Nah, jadi dengan cara self compassion ini juga preventif gitu ya, pencegahan kita untuk supaya emosi kita tidak meluap gitu. Jadi kita bisa melakukan itu self compassion terapi gitu. Ya semoga bermanfaat materi webinar pada sesi kali ini, semoga bermanfaat. Semoga bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan saya share PPT-nya di WhatsApp grup maupun di channel Telegram. Sebenarnya saya menyarankan untuk masuk channel Telegram supaya bisa
materi itu nggak hilang gitu. Kalau di WhatsApp kan hilang. Dan jumlah audiensnya karena banyak, mungkin jadi lebih bisa tercover di Telegram gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti download Telegram, aplikasi Telegram di apa? Play Store Google-nya atau di iOS-nya masing-masing. Kemudian nanti masuk link channel Telegram yang udah saya share di WhatsApp grup ya. Oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan semoga bermanfaat. Kita akhiri sesi webinar kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.